Info saweran info. Oh ya gimana ya ya. Ya apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah ini aku sedang berada di Depsos Bekasi Timur. Aku baru aja turun dari bis Mahardika Volvo Tronton dan aku mau melakukan perjalanan trip ya. Ini ngetrip, trip kedua, trip mania ya, kedua kalinya. Ini jadi pertama itu aku ikut trip di Semarang naikin nanti transport Alena dan ini ibaratnya trip keduaku di perbasurian teman-teman ya, dunia perbasurian. Nah ini jadi kemarin itu nongkrong sama Mas Hawin ya, Hawin Marda, terus diajakin naik Kids Panda. Oke guys, kita samperin ke Bekasi ya. Ini aku baru aja turun, kita samperin ke Bekasi Timur dan tujuan kita nanti ke Anyer teman-teman ya. Jadi kita ke Anyer naik Kids Panda ini sendiri aja ya, Kids Pandanya nggak rame-rame, single, asik, solo trip ya. Nah, ini kita masih nunggu ya teman-teman ya, nunggu unitnya. Infonya ini dikabarin masih dari barat apa timur, nunggu keluar Bekasi Barat terus ke Bekasi Utara, habis itu jemputannya itu di Bekasi Timur sini ya, dan di sini nanti parkir dulu. Nah, itu ya teman-teman, jadi ini memang sedikit aja yang ikut, nggak full, nggak tahu deh nanti, tapi kabar terakhir sih nggak full seat dan mengisi kekosongan waktu aja ya, mengisi kekosongan waktunya Kids Panda ini dia trip ke Anyer ya. Biayanya sendiri Rp110.000 untuk biaya tripnya. Oke, kita tunggu aja bisnya ya. Ini aku tadi habis turun di exit tol timur terus jalan kaki sampai ke habis Kalimalang, maju dikit ada tukang ojek, ngojek aja lah, capek lah. Sampai ke sini Rp10.000. Ini bis-bis juga baru pada berdatangan yang dari Sumatera ini, Hiba Putra ya, AC43 Palembang Bandung. Terus ini ada Narendra NA001. Oke, kita sambil hunting aja ya. Sinar Jaya 19RD Hino RN285. Oke, kita mungkin agak ke pom lah ya, kita jalan ke pom nyari warung kopi. Ini ada New Santika Aston Martin RN juga tuh ya, RN285. Nah di situ tuh ada warung kopi tuh, banyak tuh ya. Ada Tranex nih 34, ini Rosalia Indah 125. Double deck Volvo B11R 430 horsepower. Oke, ini kita ngopi dulu coy, samping agen Rosin ya. Sini. Tuh, Tranek 34. Ngopi dulu coy. Oke teman-teman, ini waktu habis subuh ya dan kita udah di titik penjemputan. Nah itu bisnya datang tuh, Kids Panda, dan ternyata sudah seramai ini teman-teman ya, gokil ya. Oke, ini no basuri dulu karena ini habis subuh ya. Gokil ramai banget coy. Oke, kita langsung ke situ ya.
Bisnya nanti maju apa parkir situ ya? Subuhan dulu mungkin. Anjir, masih subuh coy. Ramai banget. Gokil, gokil, gokil. Masih subuh, ini udah ramai banget. Luar biasa memang Kids Panda. Orang-orang pada bingung. Ini ada apa nih ini ya? Ada Kids Panda di sini. Oke, teman-teman, ini santai sejenak di sini ya. Dan ini pasang banner dulu ya. Pasang banner dulu. Sambil santai. Udah rame banget. Oke, teman-teman. Nih ya, gokil memang. Pesona Kids Panda. Dan akhirnya keturutan juga naik bis ini. Sebenarnya pengen banget waktu pas dari zaman JB3 ya, karena entah auranya itu menawan banget gitu. Auranya itu beda gitu dari bis-bis lainnya. Nah, ini akhirnya keturutan juga naik Takumi Racing Speed. Dan kalau aku sendiri, teman-teman ya, kenal bis Tunggal Jaya itu ya udah cukup lama sih, 2012-13an udah tahu. Dulu itu ngelen, teman-teman. Infonya masih ngelen juga. Ngelen ke Sumatera, teman-teman ya, ke daerah Palembang ya. Tepatnya nggak tahu, yang jelas Kuningan Palembang. Nah, setahuku itu ya. Terus kan berkembang-berkembang wisata ya. Nah, itu untuk sejarahnya sendiri kurang paham juga. Yang jelas yang aku tahu itu dulu ngelen Kuningan Sumatera, dan dulu jadi satu-satunya ya kan. Dulu juga ada, kalau PO Cirebonan kan ada sahabat juga tuh, Pati Jambi ya, sahabat. Terus Setia Negara juga pernah ya, Setia Negara ngelen Sumatera. Tunggal Jaya juga ya kan, Tunggal Jaya malah dari Kuningan. Dan sekarang, wow, siapa yang nggak tahu bis yang ya bisa dibilang paling viral lah ya. Nah, ini Harapan Jaya lewat nih, AG7255 US. Ini selesai masang banner, teman-teman ya. Hitungan kilometer. Gokil. Oke, teman-teman, kita mau berangkat. Dan lah, ini nih teman-teman. Bareng sama Mas Hawin Marda. Wah, ini matur nuwun Mas Hawin yo. Wes ngajak-ngajak orang satu persatu mengajak Trimania guys. Iya, aku diracunin Mas Hawin ini. Aduh, kita terakhir bareng pas Eka yo. Ya, Eka. Pas Eka bareng. Sini kita bareng lagi. Oke, langsung gas, kita capcus ke Anyer. Nanti jemputannya mana aja, Mas? Jati Asih. Jati Asih. Terus ke Pamulang ya. Pamulang. Pasar Rebo, Ponpin, ya. Sawangan, Parung. Nah, ini ketua panitianya nih. Yes, gas, kita capcus. Berangkat dari Depsos Bekasi. Bawa mercon anjir. Gokil.
Thank you.
kanan aing turun kan. Pamulang.
Iya tuh baru Pamulang tadi. Balik lagi? Waduh. Ini kan Armageddon dulu dimarin polisi ya? Iya. Nah, turun dulu. Awas. Iya. Safety. Tauran lebih, Cok. Tauran. Woi. Oh, kasih jalan, kasih jalan. Mana pesawat mana? Ayo itu. Ah. Oke, Pamulang. Angkat jobnya. Will mana? Ya, ini turun. Masawin. Ditinggal. Dua lima empat dua. Iya. Ini lagi. Yes. Oke. Wah, aku tuh lagi foto di depan. Iya Thank you.
Gimana? Mas, gimana?
mana ya? Itu gitu tuh. Kanan kenal lagi gitu dong. Jujur, kocok. Mas Awin. Pada nyamperin coy. Mas joget mas. Gokil ya Allah. Ah, ini berarti tempat paling chaos, ah. Paling chaos ini ya berarti ya? Oke. Pamulang ya? Pamulang paling chaos. Gokil, Lenteng Agung. Gokil emang. Nah, YouTube-nya apa? Kamera gua foto begini buram. Sepanjang pesona. Yes. Macet bu. Kuningan. Bubar PJR. Ya.
Ayo. Ini berangkat, ini ambil. Ini kan orang, Bang. Nah, iya, nunggu orang. Iya, itu nunggu orang. Sekarang gak usah santai. Kalau dikati aja lah kayaknya. Kan, terus emosi. Kayak gini sama gua. Jadi, Mas. Artinya gak ada ya? Iya, Cok. Wih. Iya. Siapa lagi? Yang Parung ya? Dai. Yang Dai enggak ada di jalan. Enggak ada. Terus beres sih enggak kok kabar.